Sobat Avan, kali ini aku mau bercerita pengalaman aku bermain naik kuda di Bransto. Kutik seruan aku yuk. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, gratis loh. Yuk ikutin aku. Halo Sobat Avan, Bransto ini adalah sebuah objek wisata yang mengusung konsep ala peternakan kuda. Tapi di sini ada banyak wahana yang teman-teman bisa coba loh. Untuk tiket masuknya gratis ya teman-teman. Daftar harga wahananya, pilih aja yang teman-teman suka ya. Kalau ini tempat berkuda, bisa untuk anak-anak atau dewasa ya teman-teman. Harganya Rp35.000 sampai Rp50.000. Lihat teman-teman, seru kan naik kuda di sini. Kudanya juga bersih dan bagus-bagus loh. Selain itu, kuda di sini juga sudah jinak, jadi nggak perlu takut ya. Kalau ini wahana kuda andong teman-teman, bisa dinaiki beberapa orang. Jika kalian ingin berkeliling tempat di sini, naik kuda andong ini menjadi pilihan yang tepat. Tapi harganya cukup lumayan, Rp100.000. Itu teman-teman juga bisa berkeliling menggunakan kereta. Untuk biayanya cukup terjangkau teman-teman, cuma Rp35.000 per orang untuk sekali putaran. Untuk sekalian berkeliling, teman-teman juga bisa melihat orang-orang yang sedang latihan berkuda loh.
adalah wahana untuk kita bisa berinteraksi dengan kuda, teman-teman. Jadi kita bisa ngasih makan kuda loh. Untuk biaya pakan wortel harganya Rp20.000 per paket, teman-teman. Kita lepas aja. Wah, lucu ya, teman-teman. Mulut kudanya sampai monyong begitu. Kayaknya kelaparan. Dari pagi belum dikasih makan ya. Sekarang kita pindah lagi, teman-teman, ke tempat motor ATV. Wah, tunggu-tunggu, teman-teman. Di sini juga ada iguana besar loh, dan ada juga kura-kura. Jika teman-teman mau naik motor ATV ini, cukup membayar Rp75.000 saja. Teman-teman akan temukan keseruan naik ATV di jalan tanah yang berbecek, teman-teman. Wah, seru ya. Nah, sekarang kita lihat orang-orang latihan berkuda yuk. Di sini disediakan juga tempat duduk yang tinggi, teman-teman. Jadi kita bisa melihat dari atas ini. Lihat tuh, teman-teman, hebat sekali ya menunggang kudanya. Sepertinya sudah mahir sekali. Teman-teman juga bisa coba kalau mau latihan menunggang kuda di sini, tapi harus reservasi sebelumnya ya. Thank you.
taruh ini adalah proses penjinakan kuda, teman-teman. Jadi kalau kudanya nanti kita tunggangi, sudah jinak dan tidak ngamuk, teman-teman. Kalau ini petugasnya sedang memeriksa kondisi kesehatan kuda. Caranya kuda ini diajak jalan-jalan keliling. Nanti akan terlihat dari cara jalannya kuda apakah sedang sakit atau sehat. Begitu, teman-teman. Serukan tadi, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, gratis loh. Dah.